Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan kami channel Family G Rayut. Alhamdulillah hari ini kita boleh jumpa lagi ya. Hari ini dekat rumah G Rayut di Thailand ya. Ada buat acara Maulid. Maulid ya. Jadinya sekarang ni jam 12 kan, 12 lebih lah kiranya selepas Zohor buatnya. Jadi sekarang ni orang dekat masjidnya udah diturun, tetapi sekarang ni sebelum kita nak buat maulidnya, kita mau solat hajat. Semoga jirayut di sana dapat keselamatan ya. Nanti kita sebelum kita nak solat, ayo kita tengok kat dapur apa makanan yang mami jirayut buat ya. Okey, nanti saksikan. Ada nasi minyak, ada kecap timur, ada sama. Ini orang tua dekat kampung ni kayak apa, kayak jom dapur kayak gitu, nanti masak-masak untuk kasih bubur nasi kayak gitu. Ini saudara aku semua ya, yang duduk kat kampung G Rayut kenal lah ini orang. Ini nenek aku tengah makan ya. Ya, jadi nenek aku tengah makan. Ya, nanti kita keluar. Ini sepupu aku ya. Ya, sebelum kita nak selawatnya, jadi kita mau solat hajat lebih kurang 10 orang ya. Ini orang yang baru turun dekat masjid. Jadinya sebelum kita nak selawat, kita mau solat hajat dulu ya. Semoga semoga solat ini kita mendoakan untuk baby boy di sana dapat keselamatan. Ini suasana ya, orang yang mari selawat rumah G Rayut. Walaupun G Rayut enggak ada, tetapi G Rayut yang bagi uang suruh buat selawat. Alhamdulillah, jadi asyik yang dia dapat kerja, jadi dapat uangnya dia bagi untuk buat selawat ke rumah. Ya, mudah-mudahan dia di sana umurnya panjang, sihat selalu, sukses selalu, bahagia selalu ya. Yang penting semangat terus ya kita, walaupun enggak duduk kat kampung, tetapi walaupun duduk negeri orang, kita tetap semangat kerja terus ya. Mudah-mudahan G Rayut pun selamat di dunia dan di akhirat juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Duri sallallahu ala
lagi kok apa gigi. Ambil mi. Allahumma ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu.